Ada juga informasi, saudara, dari puluhan anak sekolah dasar yang menghadang iring-iringan pejabat Bupati Sorong, Papua Barat. Mereka meminta PJ Bupati menyediakan guru untuk mengajar di sekolah mereka. Puluhan siswa SD di distrik Klaili berlari menghampiri pejabat Bupati Sorong, Yan Piat Moso, saat melihat iring-iringan kendaraan rombongan Pemkab Sorong. Sudah cukup lama, murid sekolah dasar YPK Maranata Kampung Mala Gubtuk ini kekurangan guru. Hanya ada 3 guru yang diperbantukan untuk mengajar, sehingga jadwal belajar harus bergantian. Untuk kelas 1, kelas 2, jadi lainnya tinggal dulu. Nanti kalau besoknya di kelas 5, 6, yang kelas satunya tinggal dulu, karena makanya kita berbicara untuk guru-guru ini harus diperlukan. Yang pertama, supaya kita punya anak-anak murid ini bisa lancar untuk pergi ke sekolah, terus pendidikan harus biar di kampung, tapi bisa ada peningkatan bermutu begitu.